Halo semuanya, selamat datang di Riset Basic Learning kelompok 2B TPB 27B. Oke, jadi sebelum mulai kepada videonya, baik kita kenalan yuk sama anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya sendiri, Ayulinta Ramadona dengan NIM 12040021. Yang kedua ada Galuh Wahyuning Tias dengan NIM 12019003. Yang ketiga ada Ilhan Manzais dengan NIM 12017006. Yang keempat ada Jenny Eka Wardani dengan NIM 12019030. Yang kelima ada M. Rizky Ramadhani dengan NIM 12001700022. Yang keenam ada Pirgiata Dina Abrilia dengan NIM 12040015. Yuk langsung aja kita ke videonya. P1 ditambah setengah rho 1 P1 kuadrat ditambah rho 1 P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho 2 P2 kuadrat ditambah rho 2 GH2. Cara kerja kompresor yaitu uap tekanan dan panas dimampatkan oleh piston dalam silinder. Lalu uap panas tersebut didinginkan pada saluran pipa kondensor agar menjadi cairan. Kipas pada kondensor berguna untuk mempercepat pendinginan. Lalu cairan masuk ke evaporator dan dikurangi tekanannya sehingga menguap dan menyerap panas udara sekitar. Kegunaan kompresor pada kehidupan sehari-hari sangatlah penting, yaitu untuk mensirkulasikan udara pada ruangan rumah maupun mobil. Komponen kompresor. Yang kesatu, tutup depan kompresor. Berfungsi untuk melindungi bagian dalam kompresor dan menahan tekanan refrigeran yang berada dalam ruang kompresi. Yang kedua, body kompresor, berfungsi untuk sebagai tempat dan menahan komponen dalam sistem kerja kompresor. Yang ketiga, piston kompresor. Piston kompresor berfungsi membuat tekanan dan suhu tinggi pada refrigeran yang selanjutnya akan didistribusikan ke arah kondensor. Yang keempat, tutup belakang kompresor. Berfungsi untuk melindungi bagian dalam kompresor dan menahan tekanan refrigeran yang berada di dalam ruang kompresi. Yang kelima, valve out. Valve out berfungsi untuk mengeluarkan refrigeran yang diproses di dalam ruang kompresi. Keenam, valve in. Valve in berfungsi kebalikan dari valve out, yaitu menyerap refrigeran yang akan diproses di dalam ruang kompresi. Yang ketujuh, ruang kompresor. Ruang kompresor berfungsi menjadi tempat pemrosesan tekanan dan suhu tinggi, yang selanjutnya akan disalurkan ke kondensor. Yang kedelapan, puli. Puli ini berfungsi untuk menggerakkan motor kompresor. Gimana? Bagus kan videonya? Dan dari video ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada sebuah kompresor AC terdapat penerapan hukum Bernoulli, yaitu terjadi pada saat tahap bagian awal sistem kerja kompresor, di mana uap, tekanan dan panas dimampatkan oleh piston dalam silinder. Lalu, uap panas tersebut didinginkan pada saluran pipa kondensor agar menjadi cairan. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.